Hai, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Hari ini hari Jumaat. Saya nak pergi pasar malam ya guys ya. Tapi dekat sini tu pasar malam ada dua sebab hari Jumaat kan. Dekat Simpang 4 dengan Kampung Delik ya guys ya. Tapi saya tak nak pergi jauh-jauh, saya nak pergi yang dekat je. Sebab saya pun dah penat. Siang tadi tu saya pergi dekat stadium Sultan Sulaiman kan. Terus lanjut pergi ke Shah Alam dan balik tu sekitar pukul 5 lebih, 5 petang lebih. Jadi tak sempat nak masak ya guys ya. Jadi lepas maghrib ni saya pergi ke pasar malam nak cari, nak belilah, bukan cari, nak beli nasi untuk anak-anak gitu ya guys ya. Dan sekalian saya nak menjawab pertanyaan dari Bang Samsul yang ada di Indonesia, yang katanya tu pasar malam di Malaysia dan Indonesia tu tak sama gitu. Kenapa di Malaysia tu jualnya makanan je gitu? Dia tanya gitu ya guys ya. Jadi nanti saya akan jawab pertanyaannya. Pokoknya ditonton videonya sampai habis biar fahamlah kenapa tak sama gitu ya kan. Ada perbezaannya gitu kan. Dan untuk pasar malam di Indonesia pun, kalau di sini pun namanya pun lain juga ya guys ya, namanya pun lain juga. Jadi memang tak sama lah kan, namanya pun lain-lain kan. Mesti setiap negara itu pasti ada perbedaannya gitu ya guys ya. Pokoknya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar tahu penjelasan dari saya. Itu nasi ayam tuh. Nasi lemak ya. Oke, kalau pasar malam dekat Malaysia memang betul kebanyakan tuh banyak yang jual makanan kan. Jadi memang macam inilah pasar malamnya di Malaysia kan. Tapi kalau ini saya perginya dekat Kampung Delik ya guys. Kalau Kampung Delik itu pasar malamnya tuh pendek aja, jadi tak panjang. Tapi kalau yang dekat satu lagi, yang dekat Simpang 4 itu, memang dekat situ tuh banyak yang meniaga sebab pasar malamnya tuh panjang, pas itu besar gitu. Kawasannya itu besar gitu. Jadi kalau kat sana itu lebih meriah gitu. Kalau kat sini itu kan pendek je kan. Yang jualan tu sikit gitu. Tapi tak apa. Kita sebab nak yang dekat kan. RM5. RM5 ya. Hai. Ha. Ni RM5. Okey, kalau untuk pasar malam di Indonesia itu, kalau di Malaysia itu namanya bukan pasar malam ya guys ya, tapi fun fair gitu. Kalau fun fair itu, kalau kat sini itu ada, dekat Klang sana itu pun ada juga, tapi sepi lah kan kalau time sekolah macam ni kan. Jadi selalunya itu kalau ramai itu kalau cuti panjang itu mesti ramai gitu. Tapi kalau di Indonesia itu pun sama, cara saya pun sama juga kan. Kalau di Indonesia kalau cuti panjang baru ada pasar malam kan. Jadi bukannya tiap bulan buka atau tiap hari buka kan. Kesiannya apa dia? Okay. Ada celi gol.
Nih. Nah. Di Cilipol. Tak ada ke? Yang macam jual nasi kerabu apa tu. Adalah asal. Ya lah, tak ada lah. Kecil pula besar dokter kan. Dapat RM5. Nah, sekali kombo Oke, yang dekat lori ini jual jamu Indonesia ya guys. Jadi bermacam-macam jamu, jamu pekelinu, jamu kuat, jamu asam kunyit, kunyit asam atau balik. Api panas tuh. Api duduk dekat situ panas. Kalau ini adalah yong tau fu ya guys. Jadi saya tuh tak suka dengan yong tau fu tuh sebab apa? Saya tak tahu kenapa dari dulu memang saya tak suka dengan yong tau fu. Ada nak makan ni. Mau nak beli abangnya. Nasi abang. Nasi tomato ke nasi ayam? Nasi tomato lah. Nasi. Hah? Nak. Ada nak? Nasi. Oh situ ah. Itu satu dengan ini 7. Oh, gitu. Mana? Cepat. Ni. Ni. Ini ke yang itu? Ni. Ingat. Wah, tu itu yang tu. Yang tomato berapa? Sama. Sama. Ambil satu lah. Ini. Oh, ini. Sama. Ha? Sambal. Tak payah. Okey, sekarang saya dah nak balik. Dah dapat dah tadi dan ini dah lama sangat dah. Takut nanti si siapa namanya Apis dengan si Asraf tunggu dekat rumah lama sangat kan. Dan terima kasih jugalah yang sudah menonton video saya sampai habis. Dan terima kasih juga kepada si Bang Samsul yang dia tanya memang betul kalau di sini di Malaysia itu pasar malamnya itu jualannya itu kebanyakan itu jualnya itu makanan, ada minuman, terus ada buah, sayur, ikan, ayam, baju baru ke, baju bandel ke, semua dekat sini tu ada ya guys. Jadi kalau untuk pasar malam di Indonesia itu kalau di Malaysia itu namanya bukan pasar malam tapi namanya tu fun fair gitu. Memang ada dekat Bukit Tinggi, dekat Kelang sebelah Giant tu ada ya guys, tapi sepi, saya jarang buat video kat situ kan. Tapi tak apa, nanti kalau ada rezeki saya nak buat video dekat fun fair sana ya guys. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Thank you.